bahan utama untuk resipi kita pada hari ini adalah satu ekor ayam yang dipotong kecil-kecil dalam ukuran 2 inci. Okey, ayam ni kita akan gaulkan dengan sos tiram. Okey, letakkan dalam 2 sudu sos tiram dan sedikit tepung jagung. Kita gaulkan ya puan-puan. Okey, saya dah basuh tangan ya. Okey, apabila telah diperap selama 15 minit, kita akan goreng ayam ini ya. Ayam yang telah kita perap selama 15 minit dengan sos tiram dan tepung jagung ini akan kita goreng. Kemudian kita juga akan gunakan sos cili, sos tiram dan kicap. Di sini ada irisan cabai kering dalam 15 biji. Di sini juga ada 1 inci halia dan 5 ulas bawang putih yang akan kita tumbuk untuk menumis. Dan akhirnya kita akan ada cili api yang dihiris dan irisan bawang besar. Itu je bahan-bahannya hari ini ya, ayam goreng kita hari ini. Jom tengok saya masak. Bila minyak mulai panas, kita boleh mula menggoreng. Gorenglah sehingga habis. Tak perlu garing ya. Kita nak dia ayam tu masak tapi dalam keadaan lembut dan lembab. Apabila ayam telah masak, kita angkat dan gorenglah sehingga ayam-ayam yang ada tu selesai. Inilah rupanya ayam yang telah digoreng tadi ya. Lepas ni kita akan tumis pula dia. Tunggu. Panaskan sedikit minyak daripada minyak hasil menggoreng tadi. Okey, ini dia bawang putih dan halia yang telah ditumbuk. Kita tumiskan. Okay, apabila berbau wangi, kita masukkan cili kering yang telah kita potong-potong dan buang bijinya. Gunakan api perlahan supaya ia menjadi garing.
Okay, kemudian kita masukkan dalam 2 sudu sos tiram. Dua sudu sos cili. Satu sudu kecap. Kacang. Apabila sudah teradun elok, kita masukkan ayam. Daun rata. Sekarang kita masukkan bawang besar dan cili api. Baik, sekarang dah siap ayam goreng, cili kering dah siap. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dah siap. Ini dia ayam goreng, cili kering. Harum baunya, puan-puan. Bolehlah cuba.